Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Bapak ibu-ibu, mari sama-sama kita baca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika bi ibadika salihin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Fadlatul muhtaramin, para asatid yang saya hormati, Bapak Ibu Ibu, teman-teman Allah yang semoga mendapatkan kucuran riba dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama rasa syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah yang dengan ridha-Nya memperkenankan kita semuanya untuk berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan nasib perjalanan suci Bapak Ibu Ibu besok ke tanah Madinah dan Mekah, insyaallah. Bapak Ibu Ibu, berangkat ke Mekah Madinah itu beda dengan berangkat ke mana pun juga di muka bumi. Saya yakin Bapak Ibu Ibu suka keluar kota, bukan sering luar negeri. Tapi silahkan rasakan suasana hati akan ke Mekah beda dengan akan ke Singapura. Bapak Ibu kalau ke Singapura besok, sekarang biasa-biasa. Apalagi kalau besok mau ke Singapura. Mohon maaf Bapak Ibu Ibu, selama saya jadi Ustaz, saya belum pernah mendapatkan panggilan ceramah orang selamatan mau pergi ke Amerika. Anda gak harus kawin keselamatan. Tapi orang mau umroh, begitu daftar, hati deg-degan. Makin deket, makin deg-degan. Kadang-kadang rasa takut muncul. Tetangga beneran atau takut. Tetangga mau umroh ya, betul. Awas tuh. Kalau di situ kamu mukul di sana, kalau di situ kamu menyubit di sana, muncul. Makanya jamaah orang Indonesia, makanya jamaah banyak orang Indonesia yang takut pergi ke Mekah, karena takut dibalas. Mohon maaf Bapak Ibu, Allah tuh gak baperan dengan yang tadi. Andaikan Allah baperan dengan kayak kita, satu dosa dibayar kotan di muka bumi ini, jangan gede-gede. Satu dosa, satu bisul, kita bisa semuanya. Tapi yang pasti, pajaza usai atim sayi atim mis Tuhan, keburukan, pasti berbuah keburukan, kebaikan, hasil keburukan, kebaikan. Alhamdulillah, dengan doktrin seperti ini, jamaah Indonesia itu paling gampang diatur di Mekah Madinah. Bapak Ibu lihat nanti orang India, susah banget diatur. Orang Mesir galakan dia diatur. Tapi orang Indonesia nanti di Jakarta susah, di sana satu-satu langsung rapi. Dan maaf, penduduk pengemis di Mekah Madinah itu paling senang melihat orang Indonesia. Begitu datang orang Malaysia kata mereka baik. Datang orang Singapura polis, tapi datang orang Jakarta bagus. Kenapa? Baik-baik dan mau terima orang. Padahal bisa jadi di Jakarta nya boleh itu, mohon maaf gitu. Begitu datang ke Mekapura boleh dibalik. Kenapa sebenarnya? Karena orang tua kita dulu bukan ngajari. Satu ketika kalau nanti kamu punya rezeki bisa berangkat ke Mekah, ke Madinah, ada yang minta-minta jangan ditolak. Kenapa? Takutnya minta itu malaikat. Saking baiknya orang Indonesia, pernah ada jamaah ketika antri ke Maribangwa keluar dari masjid, desek-desekan, dompet yang dia taruh di kantong belakang hilang. Pulanglah dia ke hotel. Dia udah ngadu sama ustadznya. Ustaz, ada apa-apa? Alhamdulillah ke ustadz kata dia. Dompet saya diambil malaikat. Yang tidak bukan labbaik Allahumma labbaik, sama-sama. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika.
syarikalah. Talbiyah ini dijawab oleh para malaikat. Dan jawaban malaikat Bapak Ibu ada dua. Jawaban yang pertama, orang masuk ke Mekah yang orang akhwa bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, malaikat jawab labbaik wa sa'daika. Eh sama Allah, silahkan masuk ke bahagian buat dirimu. Semuanya jadi indah, semua jadi nikmat. Masakan apapun juga nikmat. Kelihatannya sayur asam, ya kan? Tapi ternyata yang masak orang Bangladesh. Jadi beda, dia mau yang makhluk bukan asam, bukan sayur asam Betawi lagi, tapi yang sayur asam Bangladesh. Tapi tetap bisa dinikmati, ya kan? Tapi tidak sedikit orang yang datang ke tanah haram, mulutnya bertalbiyah, bajunya dia ganti dengan baju ihram, dia katakan labbaik Allahumma labbaik, kata malaikat la labbaik wala sa'daik. Siapa yang mau diganti? Jasadnya sampai ke muka, roh ditolak oleh Allah SWT. Karena itu Bapak Ibu-ibu, malam nanti sempatkan surat sunnah Allah. Minta ampunan kepada Allah SWT. Para jemaah rahimakumullah, ya, serta sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat, minta kepada Allah dilancarkan perjalanan besok. Dan insya Allah, Bapak Ibu besok terbang, Bapak Ibu Ibu sebelum keluar rumah sempatkan untuk sholat sunnah safar dua rakaat di rumah masing-masing. Gimana sholat sunnah safar tuh? Usolli sunnatan di safari rakaatain lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah safar dua rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rakaat pertama setelah baca surat Al-Fatihah, silakan baca surat Al-Kafirun. Rokaat kedua setelah baca surat Al-Fatihah, silakan baca surat Al-Ikhlas. Kalau Bapak Ibu tidak hafal surat Al-Ikhlas, Bapak Ibu bisa ganti dengan membaca Qulhu. Kenapa Bu? Cuma aja. Nenek-nenek di majlis kami saya, itu gak ngerti Qulhu. Nenek ngerti Al-Ikhlas, tapi Qulhu apa? Nah, pada jemaah rahimakumullah, insyaallah besok Bapak Ibu-ibu akan terbang dengan GA990 yang insya Allah akan terbang pada jam 9.30 pagi. Jam berapa? Berapa lagi ya? Bapak Ibu-ibu mohon maaf, korban cuma dari daerah, dari Garuda. Bapak Ibu-ibu mohon maaf, nanti kepulangan nambah satu hari di Madinah karena pulang dari Madinah. Jadi bukan satu hari, jadi 10? Bukan dari kita, tadi dari mana? Di Garudanya dia mau lima. Garuda yang mungkin saya akan dipatah. Nah, karena itu ada perubahan, Bapak Ibu Ibu mohon maaf. Tapi mudah-mudahan menjadi kebaikan Indonesia. Besok akan terbang, nanti Mbak Ali akan menjelaskan secara detail. Jam terbang 9.90, besok akan terbang pada jam 9.30 pagi. Jam berapa? 9.30 pagi, 3 jam sebelum keberangkatan Bapak Ibu sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Di mana bandaranya? Di Terminal 3. Ustaz, sudah masuk Terminal 3, di mana tempatnya? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau masuk Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, cari restoran namanya Sate Khas Senayan. Apa? Kumpul di depannya. Di mana? Di depannya, bukan di dalamnya. Kumpul di depannya. Insya Allah, jemaah rahimakumullah, besok akan diberikan boarding pass, akan diberikan paspor dan tas cabin yang kecil. Kalau boleh saya anjurkan bagasikan aja besok. Kenapa sebabnya? Supaya nggak ribet nanti turun di Madinah. Insya Allah. Turun di Madinah, turun di Jeddah. Insya Allah. 9 jam Bapak Ibu akan terbang ke Jeddah. Turun di Jeddah Bapak Ibu-ibu, mohon maaf, langsung imigrasi. Selesai imigrasi koper besar, gak usah diurusin. Nanti ada panitia yang urusin, ya mohon maaf. Bapak Ibu langsung keluar dan langsung akan dibawa menuju ke mana? Ke Madinah pakai kereta cepat. Ramai. 2 jam, insya Allah, ya mohon maaf, pakai kereta cepat itu. Selama di kereta cepat ini, karena kita akan ke Madinah, tolong perbanyak-banyak salawat. Salawatnya bagaimana? Boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Shalawat yang pakai sayyidina boleh, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting jangan ribut berebut sayyidina. Karena kadang-kadang di Jakarta bakal mohon maaf di masjid-masjid suka ada ribut berebut sayyidina. Sampai-sampai pernah saya mau masuk masjid, pas mau sholat di dalam dijagain enggak boleh sholat di dalam. Saya tanya sama tukang wajib yang pangkal, abang kenapa sih kita gak bisa sholat di dalam masjid? Dijawab sama tukang wajib, Pak Haji, ini sengaja masih ditutup karena tadi di masjid ada yang berantem.
Siapa yang berantem? Di grup haji kelompok yang selawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ribut berantem sama kelompok yang selawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi Pak Haji rame, Pak Haji kok pada berantem berbuat sayyidina. Untung Pak Haji, saya emang gak pernah sholat. Nah, para yang mulai Allah, begitu Bapak Ibu turun dari kereta, lalu masuk ke bis, stasiun kereta, batas kota Madinah, batas tanah haram Madinah. Begitu berangkat naik bis menuju ke hotel, kita sama-sama munajat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadha haramu nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah imamullah, lalu hati bicara, ya Allah, depan ini tanah haram kota Madinah, katanya Rasulullah, saya Helmi, ya Allah, umat Nabi yang belum pernah melihat wajah Nabi saya. Tangan saya belum pernah berjabatan tangan dengan tangan mulia Rasulullah. Saya datang jauh dari Indonesia ke kota Madinah ini. Dorongan cinta yang menjadikan saya hadir ke tempat ini, cinta pada Rasulullah. Ya Allah, tolong sampaikan salam rindu saya pada Rasulullah SAW. Selain menurut kita membaca salawat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika. Sudah salawat sampai kita di hotel. Hotel kita di Madinah ada yang hotel saja, bisa di. Ya, hotel saja ini di Muhammadiyah hari ketiga. Makan siang, makan malam, makan pagi semua jadi di hotel. Insya Allah di Muhammadiyah masakan Indonesia. Insya Allah. Bapak Ibu, Ibu, insya Allah malam minggu besok Bapak sudah di Madinah. Amin. Terobat. Yang penting di Madinah ini ziarah ke makam Nabi. Ziarah ke makam Nabi ini bisa langsung atau bisa ke Raudhah dulu. Yang pasti ke Raudhah sekarang beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu siapa kuat yang dapat, sekarang enggak. Sekarang ke Raudhah harus ada surat izin. Dan satu orang hanya diperbolehkan sekali masuk ke Raudhah selama ini. Kalau waktu itu tukan sudah lewat, mohon maaf, tidak bisa ada kesempatan lagi untuk masuk ke Allah. Karena itu, mohon diperhatikan nanti jam berapa kita ke Allah nanti makan. Nah, para jemaah yang Allah, di waktu yang ditentukan, Bapak Ibu kumpul, lalu antri untuk ke Allah. Raudhah ini tempat munajatnya Rasulullah, tempat sholatnya Rasulullah yang ada samping kubur Nabi. Kata Nabi, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumah sudah mimbar berbayar taman di antara taman surga. Dulu katanya karpetnya hijau, mohon sekarang seluruh Masjid Nabawi karpetnya hijau. Mana dong yang raudhah? Raudhah itu maksudnya harus ngantri. Kalau tidak ngantri berarti bukan raudhah. Nah, kalau sudah masuk antrian, masuk ke dalam, silakan sholat sunnah di situ. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Habis itu sholat sunnah. Saya ajarkan tidak banyak-banyak sholat lagi di situ. Kenapa? Yang belakang antri. Jangan egois. Raudhah itu bukan cuma kita doang, tapi untuk seluruh dunia yang mau. Selesai itu, bapak-bapak maju ke depan, belok ke kiri akan lewatin kubur Nabi. Ibu-ibu pun juga bisa salam sekarang depan kubur Nabi. Sambil salam lewatin kubur Nabi, kita ucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Assalamualaikum. Ya Rasulullah, ya assalamu alayka. Ya Habiballah, assalamu alayka. Ya Sofwatullah, assalamu alayka. Ayyuhan Nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu annaka ya Rasulullah, ya hatta billahi haqqa
jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa ballagta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wa ba'athu maqama mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Saya yakin kalian apa? Gimana cerita ini besok mengejar pemakaman. Bapak ibu-ibu, tidak usah hafal. Minimal sambil jalan kita ke kubur Nabi, kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam ini Bapak Ibu dijawab sama Nabi. Sayang kuping kita enggak ada dalam jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada jam 15 salam saya ucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau boleh ditiru, saya itu ngomong langsung karena saya yakin Nabi ada. Saya ngomong ya Nabi, ya Rasul, ini saya Helmi umat engkau. Ya Rasul, saya datang karena cinta saya kepada engkau. Tolong terima cinta saya. Ya Allah, hadir saya berada di kubur Nabi. Saya ini anak seorang bapak, bapak saya ini ya Allah. Ibu saya ini ya Allah. Depan kubur Nabi ini izinkan saya banggakan ibu dan bapaknya. Adanya cinta dalam hati saya pada Rasulullah yang menanamkan pertama kali adalah ibu dan bapak saya. Ketika kecil masih teringat ya Allah, bagaimana dulu kuping dijewer ibu saya karena saya malas sholat. Pernah dipukul pantat saya Allah karena saya susah bangun. Bahkan ketika subuh saya tidak bangun ya Allah, bapak datang dengan cipta air ke muka saya. Saat itu saya kesel ya Allah, tapi sekarang saya bangga dengan anak-anak mereka. Kalau bukan karena mereka, kalau bukan karena usaha mereka, jemeran mereka, usaha mereka, pukulan mereka, cipratan air mereka, bahkan pernah ada keimanan ke Islam dalam hati saya ya Allah. Izinkan saya banggakan mereka ya Allah. Bu, Pak, ngomong begini tempat kubur nanti gak ada yang menangis. Jangan harap hati akan bergetar menyebut nama Allah. Air mata menetes menyebut nama Rasulullah. Kalau nginget orang tua saja gak pernah menetesin air mata. Lalu kita ngomong, ya Allah, hidup saya ke depan belum tentu lebih lama dibandingkan hidup yang telah saya lakukan. Karena itu saya mohon ya Allah, ya bimbinganmu, agar sisa hidup saya bermanfaat untuk agamamu, bermanfaat untuk umat Rasulullah SAW. Langkah selangkah ada makam Abu Bakar Siddiq, ucapkan salam assalamualaikum ya Rasulullah. Langkah selangkah lagi ada makam Umar, ucapkan salam assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu setelah itu bicara ya Allah, Abu Bakar dan Umar dapat kemuliaan meninggal dunia dikuburkan di samping makam Nabi. Saya kalau nanti mati ya Allah nggak mungkin dimakamkan samping makam Nabi. Hari ini izinkan kau bimbing saya agar saya bisa istiqomah, seistiqomahnya Abu Bakar. Agar saya bisa sabar dan tawakal sebagaimana tawakalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itulah hebatnya Rasulullah Bapak Ibu, Ibu. Samping kuburan yang bukan kuburan Nabi istri. Nabi meninggal di pangkuan Aisyah. Aisyah istri Nabi tidak dimakamkan di samping makam Nabi. Bapak Ibu cek raja-raja kuburannya kiri kanan makam siapa kira-kira? Anak istrinya. Tapi Rasulullah di samping kuburnya bukan makam anaknya, bukan makam istrinya, tapi dua orang sahabat dikuburkan di samping makam Nabi. Abu Bakar dimakamkan di pundak Nabi dan Umar bin Khattab dimakamkan di kaki Rasulullah SAW dengan posisi makam seperti ini. Jadi tengah makam Rasulullah SAW, jadi manis makam Abu Bakar Siddiq, jadi kelingking makam Umar bin Khattab. Pertanyaannya adalah, kenapa kok di samping makam Nabi bukan makam anak istrinya? Ya kan? Yang kedua, kenapa sih kok hanya dua orang sahabat saja dikuburkan di samping makam Nabi? Bukankah enam sahabat Nabi banyak? Kenapa kok yang dikuburkan cuma dua sahabat saja? Jawaban dua pertanyaan ini panjang. Kalau saya jelaskan sekarang, habis kok kemana sih kita? Jadi kalau mau tahu jawabannya, undang saya ceramah. Nah, pada yang warimah Allah, nomor telepon nanti saya kasih tahu. Pada yang warimah Allah, setelah itu silahkan perbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi, insya Allah pahalanya 1000 kali dibandingkan sholat di manapun juga. Tapi tolong bapak-bapak, kalau sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjid Haram, tolong pakai baju yang terbagus. Masa dipanggil bupati pakai jas? Dipanggil wali kota pakai jas? Gak ada bos rapi? Giliran sholat pakai kaos oblong.
ada tulisannya di belakang kopi kawal api. Begitu disebut, bosankan yang penting hatinya. Baik, kalau yang penting hatinya, bapak lapar, bapak haus, gak usah makan. Itu makannya pelototin aja. Yang penting hati, makan tuh hatinya. Insyaallah. Nah, pada jemaah lima Allah, insyaallah nanti akan diatur untuk ziarah ke lima Madinah, ke tempat yang didatangi Nabi. Insyaallah ke Masjid Quba, ke Uhud, ke Kiblatain, juga insyaallah akan ke Kebun Kurma. Urusan belanja, urusan kurma, urusan sajadah bereskan di Madinah. Di Mekah bapak-bapak, ibu-ibu nggak ketemu mall, nggak ketemu tempat tukang dagang. Hotel di hotel kek, masukin hotel konvensiennya gak? Turun langsung halaman masjid, gak ketemu apa-apa, gak ketemu tukang dagang. Urusan belanja, bereskan di Madinah. Belum beres di Madinah, ada tanah abang. Nah, kalau jemaah rahimakumullah, insya Allah, Selasa besok, Bapak Ibu akan tinggalkan kota Madinah, insya Jam berapa kita pergi meninggalkan Madinah? Insya Allah Selasa besok Bapak Ibu-Ibu akan berangkat pada duhur. Ustaz, kalau pada duhur berangkatnya, lah pagi-pagi ngapain kita? Pagi-pagi silahkan pamit. Habis sholat subuh, jemaah Allah siapkan dengan para mutawif dengan para ustaz untuk pamit pada Nabi. Mohon maaf Bapak Ibu-Ibu, saya datang ke rumah Ibu, tapi pulang gak pamitan, sopan gak kira-kira? Kita datang ke makam Nabi, Rasulullah SAW, pulang gak pamitan, gak sopan. Makanya besok ikut pamitan sama Nabi. Salam tuh di makam Nabi. Selesai salam, ngomonglah bapak-bapak, ibu-ibu, ya Rasul, hari ini saya datang lagi kepada engkau pamit, ya Rasul, saya akan tinggalkan kota Madinah. Saya tinggalkan kota Madinah bukan sehingga rindu kepada engkau, tapi waktu jua yang mengisahkan saya dengan diri engkau. Ya Allah, andaikan engkau masih berikan kesempatan, tolong ya Rasul, tahun-tahun akan datang, saya bisa tiap tahun datang ke sini. Kalaupun saya tidak bisa datang kembali ya Rasul, izinkan ketika saya wafat, kau kumpulkan bersama Rasulullah SAW. Pulang ke hotel, mandi. Mandi apa? Mandi sunnah ihram. Ujung rambut sampai ujung kaki silahkan bersihkan. Yang punya wangi-wangian, pakaiin wangi-wangian. Yang punya sabun, bersihkan sebersih-bersihnya. Kumisnya cukur. Bulu-bulu yang lain dirapihkan. Kuku jadi cukur, jadi potong di warna matahari. Lalu, habis sholat, habis apa? Habis mandi, Bapak Ibu berangkat ke Masjid Nabawi. Salat duhur berjamaah di Masjid Nabawi, jamaah takdim Nabawi. Dengan asal. Selesai itu, kembali ke hotel. Jam 2 siang, seluruh jamaah sudah siap meninggalkan hotel. Seluruh jamaah sudah pakai baju ihram, walaupun belum berniat ihram. Bapak-bapak sudah tidak pakai daleman lagi. Kenapa sebabnya? Karena sering kejadian di hotel. Ada jamaah yang nanya, Ustaz, kita kan gak niat di sini, niatnya nanti kan 6 km dari sini di Bir Ali. Betul Pak, jadi kan sekarang masih boleh cat pakai kandang dong? Boleh Pak, kalau gitu Ustaz, dicapotnya nanti aja saja kalau di Bir Ali. Pak, enggak Pak, saya bilang. Rupanya dia lupa di Bir Ali. Bisnya berada dengan saya, berangkatlah ke Mekah. Sampai hotel Mekah dia turun dari bis, saya ngomong ke belakang. Di bis belakang, saya turun juga. Pas ngeliat muka saya, dia udah celana dalam. Dia tanya saya, Ustaz, saya masih pakai celana dalam. Saya bilang, copot celananya, bayar dah. Karena itu mohon maaf bapak-bapak. Besok bapak-bapak, ketika naik ke bis hari Selasa, akan berangkat ihram, ya warahmatullah. Ustaz-ustaz akan berdiri di pintu bis. Untuk apa? Razia. Nah, kalau jam 5 Allah, jam 2 siang, Bapak Ibu-Ibu, hari apa? Selasa besok, Bapak Ibu-Ibu, jam 2 siang semuanya sudah pakai baju ihram. Insya Allah akan berangkat dari hotel menuju ke Bir Ali, 6 km dari hotel kita. Sampai di Masjid Bir Ali, Bapak Ibu silahkan turun. Sholat sunnah di masjid, namanya sholat sunnah, tahiyatul masjid. Turun, masuk ke bis. Di bis langsung niat umroh bersama-sama. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Atau nawaitu.
al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, hati yang wajib berikrar saya niat umrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah niat umrah ini berarti Bapak Ibu sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Maaf, kontrak ini enggak boleh dibatalin apapun yang terjadi. Enggak boleh lupa begitu sampai ke Mekah. Kota sih enggak jadi amal ya. Kalau sudah niat umrah ini, para jemaah rahimah Allah, ternyata Allah perintahkan Israel mencabut nyawa orang ini, maka ketika dia meninggal dunia, tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolatkan, tapi ketika dikafani, kepalanya tidak boleh ditutup. Kenapa? Kata Nabi, la tuhammiruhu, orang yang mati kalau sudah niat ikram, tidak boleh ditutup kepalanya. Fa'innahu yub'asu yawmal qiyamati mulabiyan, kerana di hari kiamat nanti akan dibangkitkan dan dengan bertalbiyah labbaik Allahumma. Indah apa, Pak? Ada yang mendaftar besok? Belum, Bu? Kalau sudah niat ihram ini, maka larangan-larangan ihram mulai berlaku. Sebelum niat masih boleh pakai wangi-wangian, tapi setelah niat, laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala. Pengen coba. Laki-laki tidak boleh menggunakan sendal yang menutup kumis. Dan bagaimana kalau sendal gunung injak belakangnya? Laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang berjaya. Pakaian yang digunakan dua helai, atasnya disarungkan, bawahnya diselen. Atasnya disarungkan, atasnya diselen. Nah, perempuan dan laki-laki, perempuan tidak boleh menggunakan tutup muka, termasuk tutup muka masker, termasuk tutup muka cadar. Laki-laki dan perempuan di dalam menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, lip gloss. Apa yang blok-blok itu bukan sunblock, apa namanya? Sunblock. Saat gimana kalau minyak angin, minyak kampak, PPO, balsam, apitsa, oh itu bukan wangi tapi bau. Kan itu boleh kita gunakan. Laki-laki dan perempuan di dalam potong-potong tanaman, nyabut-nyabut tanaman. Laki-laki dan perempuan di dalam untuk motong rambut, gunting rambut, nyabut bulu-bulu yang lainnya. Hati-hati kucek-kucek hidung, kecebut bulu hidung, kena dam. Damnya kasih fakir miskin satu paket makan. Satu paket makan di sana kentah kidah 25 riyal. Satu bulu hidung 25 riyal. 20 hidung kali sendiri semuanya. Siapkan hati kita masuk Masjidil Haram. Kita baca doa bismillahirrahmanirrahim. Pas lihat Ka'bah, Allahumma inna hadha, Allahumma zid hadha al-baita ta'ziman wa tashrifan wa zid man azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'ziman wa takriman wa tasyrifan. Sambil tatap Ka'bah kita bicara, ya Allah makasih hari ini saya bisa ada depan Ka'bah. Ya Allah, ketika saya melihat Ka'bah terbayang wajah ibu dan bapak saya sampai mereka wafat, ya Allah mereka belum sempat datang ke tanah suci ini. Ya Allah, mereka tidak datang ke tanah suci bukan karena mereka lalai, tapi mereka berkorban demi saya anak-anaknya. Ya Allah, di awal saya lihat Ka'bah, perkenankan kau angkat derajat ibu dan bapak saya. Ya Allah, harapkanlah air mata kita berlinang. Lalu insya Allah kita laksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf. Apa? Tawaf itu apa? Kelilingin Ka'bah. Berapa kali? 7 kali. Tapi ada syaratnya. Satu, syaratnya harus punya wudu. Jadi pastikan bapak ibu ibu ketika sebelum tawaf harus punya. Ustaz, kalau batal bagaimana? Ya batal, berhenti tawafnya. Wudu dulu, lanjutkan di putaran berapa tadi kita berhenti. Bapak ibu ibu, Hajar Aswad ini Rasulullah berikan 3 pilihan. Satu, cium. Gak bisa cium, sentuh. Gak bisa sentuh, salam dari jauh. Insya Allah sama dengan nyium Hajar Aswad. Tolong jangan pasangkan nyium Hajar Aswad. Apalagi bapak, bagi bapak-bapak.
Kenapa sebabnya sekarang yang boleh turun ke masjid, ke pelataran masjid, ke masjid, ke pelataran Ka'bah bagi bapak-bapak yang pakai baju ihram. Silakan dibayangkan, pakai baju ihram, enggak pakai dalaman, desek-desekan, tertarik bawahannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan jangan kejadian seperti kemarin, Pak. Sebelum pandemi, saya jam 12 mau ke masjid. Tiba-tiba ada bapak-bapak keluar dari Masjidil Haram, jamaah merah. Bajunya berantakan, mancingnya sobek semuanya. Apa namanya? Tamboknya sobek. Kok bisa habis tawurannya? Bapak, habis tawurannya? Oh enggak, Ustaz. Dari mana, Bapak? Habis di Hajar Aswad. Oh, Ustaz. Itu menjadi seperjuangan, Ustaz. Udah dekat tiba-tiba mesin desak sebelah kanan. Saya pukul beratnya. Tiba-tiba orang India yang menyesap saya siput ke belakang. Dia mundur ke belakang. Akhirnya itu Hajar Aswad terbuka. Saya ciumin lama. Betul saya hikmat. Saya hanya komentar, hey man, how can you get beauty if the way is not beautiful? Bagaimana kau dapatkan kewesan kalau caranya gak benar? Karena itu tolong jangan paksakan di Hajar Aswad, apalagi sambil bayar joki yang mau imam. Nah, jemaah rahimakumullah, tidak ada doa yang wajib dibaca ketika tawaf. Yang sunnah dilaksanakan ketika tawaf adalah tasbih. Subhanallah, sama-sama. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Al-aliyyil azim. Yang sunnah dibaca. Begitu sampai di rukun Yamani, satu sudut sebelum Hajar Aswad, sunnah membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah sampai terakhir jemaah rahimakumullah. Sampai di rukun Hajar Aswad, salam lagi bismillahirrahmanirrahim. Berapa putaran? Tolong selama 7 putaran ini jaga Ka'bah agar selalu di sebelah kiri kita. Tolong usahakan jangan membelakangin Ka'bah. Kalau beres kalau dimutasa, bapak ibu geser ada makam Ibrahim. Kata Al-Qur'an wa ta'idhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan makam Ibrahim tempat salat. Kalau bisa belakang makam Ibrahim silahkan. Kalau enggak bisa dimanapun juga boleh. Salat sunnah 2 rakaat usholli sunnatat tawaf fi raka'ataini lillahi ta'ala. Niat saya salat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah Subhanahu. Belakang makam Ibrahim, sekitar makam Ibrahim, tempat ustazah, silakan doa. Habis gitu jamaah imamullah silakan, bapak ibu-ibu cari air zam-zam. Minum air zam-zam. Minum air zam-zam jamaah imamullah sunnahnya sebelum minum baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabanna. Doa apa tuh? Kenapa ibu ikuti? Sehingga nyuruh kok. Nih doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahim. Minum air zam-zam ngadep Ka'bah, ngadep kiblat. Boleh sambil berdiri setelah baca doa silakan minum air zam-zam sunnahnya tiga tekukan. Bismillah. Haus. Satu. Dua. Tiganya habis. Tiga. Makruh kalau minum air zam-zam kayak begini. Haus. Bukan haus, nyontoi. Nah, kalau sudah minum air zam-zam selesai, bapak ibu silahkan dilaksanakan rukun ketiga, yaitu sa'i. Kalau toh harus punya wudu, sa'i tidak harus menunggu. Jadi kalau batal, lanjutkan. Sa'i dimulai dari Bukit Safa menuju ke Marwah.
Sobat Kemarwa jaraknya 400 meter kali 7? 2,8. Sanggup kira-kira? Kalau nggak sanggup, gak usah khawatir. Di Sobat banyak yang nyiapin untuk mendorong. Orang Arab yang mendorong. Kita bisa sewa mereka untuk mendorongin kita. Tapi biasanya, kalau yang mendorong itu orang Arab, mendorongnya nggak pakai rem. Takut didorong orang Arab nggak pakai rem? Naik ke lantai 2. Lantai 2 ada skuter, silakan pakai skuter. Sopak ke Marwah dihitung 1. Marwah ke Sopak? 2. Sopak ke Marwah? Marwah ke Sopak? Sopak ke Marwah? Marwah ke Sopak? Marwah ke Sopak? Sopak ke Marwah? Jadi awalnya di Sopak, tujuhnya di mana? Ketika sa'i ini tidak ada doa yang wajib dibaca, Bapak Ibu diem, sah. Bapak Ibu baca Quran, boleh. Bapak Ibu baca selawat, boleh. Ngobrol, boleh. Tapi apa gak tempat yang lain? Pak Bu, antara Sobat dan Marwah itu ada lampu hijau. Dulu Hajar lari tebak itu, kenapa lari? Karena ngeliatin anaknya, takut terjadi apa-apa. Sekarang udah gak turun lagi, tapi rata. Laki-laki sunnah lari kecil, perempuan tidak sunnah lari kecil. Sambil lari, kita baca doa. Rabbighfir bareng-bareng. Warham. Wa'fu. Watakarram. Watajawaz. Amma. Ta'lam. Innaka ta'lam. Mala na'lam. Innaka. Antallah. Al-A'azzu. Al-Akram. 7 di Marwah, Bapak Ibu silahkan cari gunting, gunting rambutnya 3 helai minimal. Siapa yang gunting? Sendiri pun tidak boleh. Habis gunting rambut ini, selesai korupsi umroh. Larangan ihram boleh dilaksanakan. Ibadah di Masjid Haram yang terbaik ada 3. Satu tawaf, bahkan tawaf itu tahiyat itu Masjid Haram. Tapi ingat laki-laki kalau kamu pengen tawaf di wah pakai apa? Baju? 2 salat kapanpun juga boleh di Masjid Haram. 3 nampak Ka'bah, melihatin Ka'bah insya Allah dapat 20 rahmat. Insya Allah. Bapak Ibu, insya Allah nanti hari Kamis saya akan diatur untuk ziarah keliling kota Mekah. Lihat Arafah, lihat Muzdalifah, lihat Mina. Sekaligus yang mau umroh pakai baju ihramnya dari hotel. Kenapa di tempat mikot nanti tidak ada tempat ganti baju? Insya Allah kita akan langsung jadi ranah tempat ikut untuk niat umroh lagi. Umroh yang kedua ini boleh untuk pribadi, boleh untuk mengumrohkan orang.